Peruntukan tambahan RM200 juta kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan peluang praktikal kepada pelajar lulusan MARA. Sebenarnya pengumuman itu sangat menggembirakan kami kerana memang MRSM khususnya MARA umpamanya sentiasa mengangkat program TVET sebagai sebahagian besar daripada program yang mempunyai masa depan cerah kepada negara. Dan pengumuman kerajaan untuk menambah dana kepada program ini adalah sangat sangat betul dan kita berharap ramai pelajar akan mendapat peluang untuk melaksanakan praktikal. Saya yakin dan percaya bahawasanya pihak kerajaan boleh menjalankan lebih banyak kempen untuk meningkatkan dan melestarikan lagi nama dalam bidang TVET di Malaysia. Saya sangat berterima kasih kepada kerajaan sebab dengan dana yang kerajaan bagi ini, dia dapat lagi menarik minat pelajar untuk masuk TVET ni dan mengembangkan lagi pendidikan ni. Mungkin ke luar negara, maybe. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada TVET kerana adanya TVET dapat mengembangkan lagi setiap institusi pengajian dalam Malaysia. Dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih kerana TVET telah pun mengembangkan lagi minat pelajar terhadap ke arah pendidikan.